Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-10, "In awal fityatun ila al-kahfi fa'anu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyin lana min amrina rasyada." Ingatlah tatkala para pemuda itu, Ashabul Kahfi tadi, menjadi tempat berlindung ke dalam gua. Faqalu, maka berusaha. Lantas begitu sampai di dalam gua, mereka segera berdoa memohon kepada Allah. Apa doanya? Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Di sini disebut al-fityah. Al-fityah itu jamak qillah, ya, artinya menunjukkan jamak tapi kurang dari 10 orang. Yang jumlahnya kurang dari 10 orang. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat berapa jumlah mereka, para pemuda yang bersembunyi itu. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5, ada yang mengatakan jumlah mereka 7 orang. Ya, intinya apa? Al-fityah, jumlah mereka itu sedikit, tidak sampai 10, dan usia mereka masih sangat muda, sehingga mereka bukanlah orang-orang yang memiliki banyak pengalaman di dalam menghadapi permasalahan kehidupan. Artinya apa? Apa yang mereka alami ini merupakan ujian yang berat. Iya, beratnya ujian mereka karena mereka menyelisihi masyarakat, ya, dan juga orang tua, dan juga para pembesar negeri itu. Hadza shiratun mustaqim.